Oke, kita balik lagi di kerajaan kecantikan ya. Aduh. Aduh, kerajaan ya. Serasa di dunia lain. Oke, okay, kita lanjut nanya-nanya pengalaman dari para ibu-ibu luar biasa. Ini bisa saya sebut sudah ibu-ibu atau emang belum ibu-ibu masih ibu-ibu sebenarnya? Belum kayaknya ya. Kalau ini masih cewek. Kalau saya ya sudah keluarga. Tapi namanya masih cewek juga ya. Hati-hati ya, Bu. Oke. Oke, kita lanjut. Udah apa namanya dari nol, emang dari awal dari tahun 2012 kemarin agak susah ya, apalagi bagian promosinya itu dari mulut ke mulut aja, teknologi belum jalan. Belum secanggih sekarang kan. Oke. Okay. Dan kita lanjut lagi, Bu ya. Aduh, Ibu. Oke. Okay. Mungkin yang untuk berikut ini tantangan terbesar pada saat berada di klinik ini. Yang pernah Ibu lalui. Oke, jadi tantangannya selama membuka usaha di bidang estetik ini paling bagaimana kita bisa fokus dalam satu usaha. Karena kalau misalkan tidak fokus, misalkan ada orang buka usaha lain, kita ikut-ikutan juga buka usaha. Karena misalkan usahanya misalkan rame atau misalkan pengunjungnya banyak. Nah, jadi tantangannya itu kalau punya usaha sebaiknya fokus, karena kan kalau nggak fokus pasti akan terbengkalai. Nah, bagaimana caranya kita belajar dari usaha ini, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah, itu sih tantangannya. Sama kalau di dunia estetik kan sekarang beda di tahun 2012 awal membuka. Kalau sekarang kan paling sudah banyak juga klinik-klinik yang buka di dunia kecantikan. Jadi bagaimana caranya kita harus lebih memberikan lagi yang terbaru atau inovasi-inovasi baru supaya bisa bersaing di dunia kecantikan. Apalagi sekarang kan sudah banyak-banyak klinik kecantikan di Kota Kendari kan. Nah, selama 10 tahun menjajal dunia wirausaha ini, apakah Ibu pernah ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi mungkin? Seperti apa? Kesulitannya paling, ya itu dia yang awal-awal kita membuka usaha belum ada teknologi seperti secanggih ini. Kemudian kesulitan lain ya seperti kayak misalkan pasien, kan kadang-kadang pasien datang maunya langsung yang instan. Nah, misalkan satu kali kedatangan maunya langsung yang putih, atau misalkan kayak ada masalah jerawat atau flek maunya langsung bersih. Apa yang langsung hilang deh. Iya, jadi kan semua pasien itu harus diedukasi. Jadi kesulitannya paling itu bagaimana mengedukasi pasien bahwa bukan hanya sekali treatment untuk hasil yang maksimal. Jadi tergantung tingkat keparahannya. Misalkan kalau flek atau jerawat kan itu minimal 4 kali. Nah, kadang-kadang pasien datang maunya sekali treatment aja mau langsung ada hasil. Nah, itu biasanya sih kesulitan di dunia estetik ini. Gitu, luar biasa. Emang yang paling susah itu adalah mengedukasi, apalagi kan banyak sekali ya orang-orang, "Ih, saya pengen ke klinik kecantikan untuk menghilangkan flek, jerawat, pori-pori apa segala macam, pengennya langsung instan gitu." Sebenarnya butuh proses, butuh ya, Sulaiman ya. Betul. Kamu perawatan? boleh dong dicoba. Oke, nanti ya, Ibu. Kalau mungkin Bu Dokter nih. Bagaimana tanggapannya melihat klien ini pas datang kan langsung mereka inginnya langsung instan. Gimana tanggapannya Bu Dokternya? Sebenarnya kalau untuk tanggapan itu sebenarnya apa ya, normal-normal aja. Karena kan memang manusia sifatnya ingin cepat kan. Makanya banyak sih yang aku dapat case-case pasien itu yang ingin banget kayak seperti yang dijelaskan Mbak Yeni, mau cepat banget kan hilangnya. Padahal sebelumnya riwayatnya udah pakai, maaf ya, bahan yang merkuri, dimana kita tahu bahan-bahan yang seperti itu kan sangat sulit untuk kita sembuhkan. Apapun juga sih penyakitnya kan tidak mungkin, misalnya sakit kepala pun tidak mungkin satu hari langsung hilang kan, pasti butuh beberapa kali minum obat. Seperti itu pun juga wajah, apalagi wajah kalau udah sampai ke sel kulit dalamnya misalnya ini, apalagi sudah merkuri, itu pasti butuh proses. Sebenarnya kalau untuk case-case begitu biasanya aku paling sering itu ajak main si pasien, ajak bercanda, bilang, "Ibu, kalau misalnya kadang aku bilang gini, kalau sakit memangnya sehari udah sembuh." Kadang-kadang suka gitu loh. Jadi pasien bilang, "Oh iya ya juga ya, Dok. Iya seperti itu juga wajah. Wajah itu sensitif, namanya sel kulitnya sih itu tipis. Jadi pasti butuh proses." Ada sih beberapa yang menerima, ada juga yang bilang,
kok di klinik sana gini? Iya, kita kan beda. Setiap itu, setiap manajemen pasti beda. Nanti diusahain aja. Jadi kadang juga pasien, oh iya, oke dong, kita coba. Gitu sih. Tantangan yang paling berat itu aja. Persepsi orang kan beda-beda. Jadi kita apa ketemu dengan banyak otak kan, banyak pendapat. Jadi ya kadang juga oke lah, nggak apa-apa. Intinya kita nggak. Intinya aku selalu bilang pasien itu butuh disayang. Iya, okay. Jangan kita enggak boleh dibantah sebenarnya. Karena kalau kita bantah, ada yang namanya egois kan, ada yang namanya keras kepala. Pasti, kenapa sih orangnya gitu-gitu kan? Kalau kita oke-kan aja, pasti mereka ini. Walaupun sebenarnya nggak akan bisa kalau dua kali atau sekali. Tapi kalau kita gitu, biasa pasien kembali lagi sih sebenarnya. Yang penting kita kasih nyaman aja gitu. Iya, kasih nyaman aja. Walaupun sebenarnya nggak bisa selalu bu. Tapi datang aja pasti. Nanti kita bantu seperti itu sih sebenarnya. Tapi kalau kita berdua baku hambu. Iyalah, betulan. Kadang aku bilang gini, lucu ya juga orang-orang. Maksudnya mereka udah pakai yang bahan-bahan seperti itu, terus ingin langsung sembuh, itu sebenarnya yang instan itu sebenarnya kita hanya butuh ini aja, pendekatan aja sama pasien itu sebenarnya sih. Karena mereka kan juga pasti capek, apalagi pasien yang bilang, dok aku udah keliling klinik ini gini gak ada hasil. Sebenarnya dia itu hanya butuh didengar aja sih. Betul, sebenarnya seperti itu. Karena ada beberapa pasien yang aku lihat memang perkembangan untuk case-nya agak lama, tapi alhamdulillah dia datang terus karena kita dengar, kita giniin, intinya kita kasih semangat aja. Jadi spesialis dengerin. Iya, betul. Itu semangat aja. Jadi kadang kan di ruang konsul nggak banyak waktu kan, kadang langsung ke perawatan, cerita-cerita seperti itu aja sih kak. Berarti Bu Dokter juga sebagai konselor juga ya? Tepatnya sebagai kayak teman ya. Suka lebih dekat kan? Iya. Oke, kamu lebih dekat sama dokter. Nanti di belakang layar ya. Oke, selanjutnya saya mau sama ibu yang Blackpink ya. Kayak Lisa ya, kesannya Lisa Blackpink. Oke Bu, kalau tadi kan kalau dari Bu Dokter mungkin untuk apa namanya membuat nyaman pasien. Nah kalau dari ibu sendiri gimana Bu selama 10 tahun ini? Sebenarnya yang paling penting itu transfer kepercayaan. Jadi sebenarnya kalau pasien sudah percaya sama kita bahwa kita mampu menyembuhkan masalah mereka, pasti pasien akan berulang datang. Jadi misalkan datang pertama mungkin belum ada sekali perawatan kan belum terlalu hasilnya belum terlalu kelihatan ya. Jadi ketika kita sudah transfer kepercayaan sama pasien, pasien percaya sama kita, pasti dia akan datang lagi. Intinya itu. Karena di Kota Kendari ini kan paling sudah banyak klinik-klinik. Jadi tergantung pasien percayanya yang mana, mau yang di klinik ini atau di klinik ini, tergantung dia yang memilih. Betul, tergantung dari apa namanya pasiennya lagi ya. Nah, Bu, ini kan Ibu sudah 10 tahun juga terjun ke dunia usaha, apalagi kecantikan ini. Apa pernah nggak sih Bu kayak ngerasa kayak benar-benar udah nyerah gitu karena mungkin down. Saya pusing nih urus ini, pernah nggak sih Bu ngerasa kayak gitu? Sebenarnya paling kita selama membuka usaha ini ada titik terendahnya. Nah, titik terendahnya itu pada saat melewati masa pandemi kemarin. Benar sih. Tahun kemarin ya. Iya, dari 2020 itu kan awal pandemi. Di mana klinik ini sempat tutup kurang lebih 3 bulan. Jadi kita hanya mengandalkan jualan krim online. Jadi di mana kan kalau tutup kan otomatis nggak ada pemasukan. Jadi karyawan juga nggak kerja. Paling kita hanya jual-jual online saja. Dan pada saat itu bersamaan dengan menjelangnya Idul Fitri. Jadi di mana harus dibayarkan gaji karyawan setiap tahunnya. Jadi bagaimana kita berusaha saling bahu-membahu untuk tetap membayarkan gaji karyawan. Karena pada masa pandemi pasti kita sama-sama pernah merasakan masa pandemi itu. Paling di situ kesulitannya. Untuk yang lain sih sejauh ini ya paling kita masih belajar dan terus belajar. Oke, okay, tadi kan titik kesulitan ya. Mungkin bisa juga dijelaskan untuk titik kebahagiaannya gitu. Jadi kalau sukanya, kalau tadi kan dukanya, kalau sukanya di klinik ini sudah ada kurang lebih 13 karyawan. Jadi 13 karyawan itu dari berbagai profesi, dari berbagai suku atau ras. Nah, kemudian dari situ kita bisa menyatukan satu visi dan misi. Nah, bagaimana caranya kita saling membantu, bisa memberikan
visi misi untuk membangun bisa sampai sejauh ini, sampai dari 2012 sampai sekarang ini kurang lebih 10 tahun. Jadi itu sih sukanya. Karena kami juga di klinik ini tidak ada sekat. Jadi kami menganggap semua karyawan itu adalah keluarga. Luar jadi biasa. Keluarga itu ya tidak ada batasan. Jadi semuanya kalau lagi happy ya happy, kalau lagi sedih ya sedih juga. Paling kayak kemarin-kemarin kan sempat itu yang masa pandemi itu. Tapi kemarin pada saat pandemi apakah ibu juga sempat kewalahan gitu sama karyawan, mungkin kayak no ini 3 bulan udah gak masuk gimana nih atau kayak gimana ya, gitu? Karena mungkin berkat Tuhan juga ya, karena kita juga semangat, kita saling bantu-membantu. Makanya kenapa bisa melewati masa pandemi itu. Luar biasa. Kalau sesama karyawan itu adalah keluarga, sesama pasien itu adalah teman, kita sesama host adalah musuh. Oke, setelah yang satu ini kita balik lagi aja di mana-mana, tetap di Inspirasi Kita.